Hari ini mau nyobain soto ojolali. Ojolali ya. Ya. Nanti nunggu. Nunggu berapa? Jadi di sini ada aturannya ya, ada batasnya berapa kali. Gak boleh full, jadi ada jarak-jaraknya. Oke. Oh iya. Ada foto. Oh. Terus ini. Terus milihnya gimana? Oke, nanti kita pesan dulu. Sotonya kayak gini ya. Jadi kita cobanya satu nasi ini soto air mineral. Nah, kalau tambahan makan bisa air mineral, minum bisa. Ada kecap ya? Ini kayaknya soto orang Sunda tuh namanya Jawa gitu ya. Bingung juga sih. Ini jadi sotonya itu. Ini apa nih dek? Ini nggak ngerti dek. Labu-labu ya. Ada kacang, ada daging. Seger lah, mantap nih. Ayo. Oke, nanti kita cobain dulu aja. Sotonya seger banget nih sotonya. Jadi kalau kalian suka yang bening sotonya, cocok banget. Terus seger gitu. Jadi kalau biasanya soto itu ada santan atau apa, dia enggak, dia seger. Pokoknya bumbu menurut ya hampir mirip sama dia kalau dilihat ya. Tapi enak gitu. Terus porsi nasinya pasti cukup bener. Sotonya juga cukup. Jadi ini buat kalian yang suka makan banyak kurang, kan kalau kalian yang cukup pas ini di sini cocok aja di sini. Mantap lah nom. Ini sotonya nih. Ini bukan ini kan bambu. Bum, ini bukan bum. Recommended banget lah ini. Tempatnya
enak. Walaupun belum berasa ya. Ini saksi ya. Lanjut aja. Kena damage coach. Ini berapa? Mantap enggak? Rp5.000 ya? Iya. Cocok gak? Cocok, karena kalau daging oke, kita langsung balik aja.